给你的回应。大少爷睡觉。Well.Well, welcome back guys. Balik lagi sama Gofreng. Gimana-gimana kabar kalian hari ini? Masih semangat dan suka rebahan kayak biasanya ya kan? Nah, seperti biasa di hari Kamis, kita bakalan ngelanjutin lagi ngebahas kisah perjalanan sang putra cahaya Long Hao Chen. Dimana lagi kalau bukan di series Donghua Throne of Seal ya guys ya? Tepatnya episode 93. Oke lah, kita rekap dulu sedikit aja pembahasan di episode sebelumnya. Meski pada awalnya Xiao Du berniat untuk melindungi Sheng Shai Er dari pewaris dewa iblis bernama Ma Silo, bahkan sempat terjadi baku hantam luar biasa Edun. Namun sayang, Xiao Du tidaklah mampu mengalahkannya, sehingga membuatnya tewas dalam insiden tersebut. Singkatnya, setelah mengetahui titik kelemahan Ma Silo dari Xiao Du, Sheng Shai Er lantas menggunakan teknik reinkarnasi 6 jalur untuk mengakhiri pertarungan. Meski berhasil menghabisi Ma Silo, Shai Er justru kembali terkepung oleh pasukan pewaris iblis yang dipimpin oleh Abao, sehingga membuatnya benar-benar dalam kondisi terdesak. Tepat ketika Sheng Shai Er hampir koit, Dewi Alam lantas menteleportasinya ke ruangan rahasia alam surgawi. Bahkan dia juga meminta bantuan kepada Hao Chen untuk meminjam kekuatannya demi menghabisi pasukan iblis. Lalu gimana sih kelanjutan alur cerita di episode kali ini? Jadi, yulah, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Nah, ternyata orang ini bukanlah Dewi Alam ya guys ya. Dia bernama Xiao Li, utusan Dewi Alam untuk menjaga alam surgawi. Xiao Li lantas menjelaskan, Dewi Alam merupakan seorang dewa yang mengatur segala kejadian di alam, sehingga membuat benua Sengmo damai selama 10.000 tahun. Akan tetapi hal tersebut seketika sirna setelah kedatangan 72 pilar dewa iblis. Benua yang awalnya damai berubah menjadi sangatlah mengerikan. Meski Dewi Alam telah melakukan yang terbaik dan berhasil melindungi benua Sengmo, namun dia juga mengalami luka fatal yang tidak mungkin bisa disembuhkan. Dengan alasan tersebut, Dewi Alam mengorbankan sisa-sisa kekuatannya untuk menciptakan alam surga impian, tertidur di dalam kuil suci. Setelah 6.000 tahun berlalu, secara bertahap, tempat ini memiliki kesadaran spiritual. Xiao Li lantas membenarkan ucapan tersebut, serta meminta mereka memanggilnya dengan sebutan Xiao Li. Dirinya juga dikenal sebagai Tungku Alam Kebijaksanaan. Ya, modelnya sama kayak Tungku Peri Cahaya Long Hao Chen yang memiliki kesadaran spiritual ya guys ya. Ucapan barusan seketika membuat Hao Chen teringat dengan perkataan Yue Ye, di mana ternyata tujuan Ahbao datang ke tempat ini membawa pasukan pewaris dewa iblis pastilah ingin menangkap Tungku Suci Alam. Xiao Li mengatakan, meski kuil suci merupakan sumber inti kekuatan alam surgawi, namun menurutnya, kultivasi Kaisar Feng Xiu saat ini pastilah sudah meningkat sangat drastis. Sehingga jika orang itu turun tangan menyerang, maka kemungkinan alam surgawi akan musnah dari benua Sengmo. Terlebih lagi, kekuatan kuil suci saat ini telah terbagi ke 4 kuil lainnya untuk menghadapi serangan ugal-ugalan para pewaris dewa iblis di beberapa lokasi. Sehingga kekuatan kuil utama telah berkurang cukup drastis. Jika klan iblis berhasil memanfaatkan hal ini serta terus-menerus melemahkan kekuatan dari 4 kuil lainnya, maka kuil utama akan secara otomatis kehilangan perlindungan. Oleh sebab itu, Xiao Li meminta bantuan Hao Chen sebagai putra cahaya untuk memberikan kekuatannya. Di sisi lain, di saat beberapa anggota terlihat Herman dengan menghilangnya Sheng Shai Er, Ahbao terlihat meminta Meng Di untuk menggunakan kekuatan ramalan untuk melihat sedikit kejadian di masa depan.
Dengan mengandalkan teknik aneh nan ajaib, Mengdi mulai melakukan ramalan, seolah merubah takdir sesuai dengan keinginannya, serta membuat klan iblis memenangkan pertarungan di alam surgawi dan mendapatkan tungku alam. Singkatnya, setelah mendengarkan Mengdi bahwa klan manusia berada di bawah kendalinya, Ah Bao dengan cepat meminta anggotanya untuk menjalankan misi menghancurkan 4 kuil utama terlebih dahulu, serta meminta Yueye dan Ling Er pergi bersamanya. Yueye sendiri terlihat menolak perintah tersebut, dengan alasan bahwa dirinya tidaklah ingin menjadi beban nantinya. Mendengarkan hal itu, Ah Bao lantas merayunya, bahkan memberikan sebuah token perdagangan, sehingga Yueye bisa menguasai seluruh perdagangan klan iblis. Sayangnya, Yueye lagi-lagi menolak hal tersebut dan beralasan, kalau dirinya pastilah bisa melakukan hal tersebut seorang diri, sehingga bisa membuktikan nilai alias kelayakannya menjadi tunangannya. Waduh, ditolak mulu ya guys ya. Bukan. Teng nadao shengke. Beberapa saat kemudian, menyadari jika anggota tim Hao Chen hanya berada di tingkat 5, Xiao Li lantas memberikan seluruh energi spiritualnya untuk membantu mereka mencapai tingkat 6. Setelah prosesnya berjalan lancar, serta merasakan jika terlalu banyak yang harus dilindungi, Long Hao Chen pada akhirnya segera melakukan diskusi, kemudian membagi pasukan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama Zhang, Yuan Yuan, dan Sima Xian. Mereka ditugaskan menjaga kuil bumi. Kelompok kedua Sheng Sai Er, Lin Xin, dan Ying Er menjaga kuil kayu. Sementara dirinya bersama Han Yu akan bertanggung jawab menjaga kuil angin dan kuil air. Setelah semua masalah ini selesai, Hao Chen meminta mereka untuk segera berkumpul di alun-alun kuil impian. Akan tetapi sebelum menjalankan tugas, baik Lin Xin, Sima Xian, dan Zhang terlihat ragu. Pasalnya meski kultivasi mereka sudah berada di tingkat 6, namun pastilah akan kesulitan menghadapi para pewaris iblis yang sudah berada di tingkat 7. Mendengarkan ucapan itu, Xiao Li lantas memberikan suatu benda yang bisa mereka gunakan ketika dalam kondisi terdesak. Sedangkan Hao Chen tidak ingin menyia-nyiakan pengorbanan Jenderal Xiao Du, sehingga dia bertekad menyelesaikan masalah ini. Mengetahui bahwa klan iblis ingin mengincar Xiao Li, Hao Chen justru memintanya untuk bersembunyi terlebih dahulu. Namun sayang, Xiao Li menolak ucapan barusan, di mana dia tidak akan tinggal diam jika klan iblis menghancurkan alam surgawi. Sementara itu di kuil angin, Angela terlihat tiba di lokasi ini serta langsung melakukan tugasnya untuk menghancurkan barrier pelindung di tempat tersebut. Tepat di saat serangan terakhirnya nyaris menghancurkan barrier ini, Hao Chen datang di waktu yang tepat untuk memblokir serangan barusan. Kejadian itu jelas membuat Angela terlihat kesal. Namun ketika dia melihat mata sang MC, seketika membuatnya merasakan bahwa aura Hao Chen sama persis seperti Kaisar Feng Xiu. Waduh, ya iyalah orang cucunya ya guys ya. Tidak ingin berlarut-larut dalam ingatan tersebut, Angela secara brutal melepaskan serangannya ke arah Long Hao Chen sehingga terjadi baku hantam luar biasa edun. Dalam kondisi tertekan, mengetahui kalau biola yang digunakan Angela memiliki kemampuan serangan tanpa batas, Hao Chen bertujuan untuk segera menyelesaikan pertarungan ini, kemudian mengalihkan pandangan Angela menggunakan pedang naga Bear Brand miliknya. Tepat di saat Angela lengah, Hao Chen segera melepaskan teknik pedang Ashura. Meski serangan barusan mengenai dirinya, Angela terlihat tidak terluka sedikitpun. Selain dia merupakan pewaris pilar dewa iblis, energi spiritualnya bisa dibilang unlimited. Dengan alasan tersebut,
Angela sangatlah yakin bahwa Hou Chen bukanlah tandingannya, serta melakukan serangan balik. Menyadari jika ucapan barusan memanglah benar, serta dia juga tidak ingin terus ditekan, Hou Chen bertujuan untuk memancing Angela mengaktifkan segel dewa. Dengan begitu, dia barulah bisa memanfaatkan hukum alam, dan tiba-tiba... Merasa muak dengan kejadian ini, Angela tanpa pikir panjang langsung membuka segel dewa iblis dan berniat menunjukkan kemampuannya kepada Hou Chen. Bukannya takut, sang MC justru menunggu momen ini serta menggunakan teknik segel hukum alam. Setelah berhasil mengalahkan Angela dan mendapatkan mahkota pewaris pilar iblis, Hou Chen terlihat menyerahkan benda tersebut kepada Han Yu. Pasalnya, mahkota ini dapat mempercepat pemulihan energi spiritual dan sangatlah cocok bagi tipe pendukung maupun pelindung. Oleh sebab itu, Hou Chen memintanya untuk segera menyerap mahkota tersebut. Dikarenakan masalah kuil angin telah teratasi, Hou Chen dengan pintar langsung mematikan inti energi di lokasi ini sehingga klan iblis mengira bahwa kuil angin telah hancur. Melihat perkembangan ini, Ah Bao lantas meminta Meng Di untuk segera mempercepat rencana mereka. Bede-bede, gimana? Gigi parah ya guys ya, alur cerita di episode 93 ini. Selain terungkap fakta kisah masa lalu Dewi Alam, Hou Chen juga mendapatkan dukungan penuh untuk menggagalkan rencana iblis menghancurkan alam surgawi. Bahkan kita juga sempat diperlihatkan baku hantam super duper edun antara sang MC menghadapi pewaris iblis ngondek. Pasti kalian penasaran ya kan sama kisah selanjutnya? Jadi buat yang baru gabung di channel Teman Santu, bisa banget klik subscribe dan nyalain juga tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update dan video-video menarik lainnya. Oke lah, segitu aja untuk pembahasan di video kali ini. Di sini Frank pamit, sampai jumpa lagi di channel Teman Santuy, and bye. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these fucking clowns, Hoover up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now, I won't stop till I wear the crown. I swear to God.